Nama-nama Allah, Juru Selamat satu-satunya. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Titus 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.